Pemirsa, masih dalam perayaan ulang tahun Bandung yang ke-205, di Kecamatan Sukasari digelar Pesta Rakyat, Panggung Hiburan, dan Culinary Night. Dalam rangkaian acara ini hadir MNC Play Media yang menyediakan Wi-Fi gratis bagi warga. Kemeriahan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-205 dirasakan warga Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Dengan antusias, mereka menggelar pesta rakyat dengan sejumlah kegiatan menarik. Seperti halnya di Kiara Condong, di tempat ini sepeda motor roda 3 pengangkut sampah juga disulap dengan berbagai bentuk karakter dimulai dari pos kambing, kapal laut, kereta kencana, hingga replika tokoh pewayangan Cepot. Sebagian warga lainnya juga terlihat mengenakan pangsi dengan membawa aneka jenis sayuran yang merupakan hasil berkebun warga melalui teknik urban farming. Kendaraan hias dan warga pun berpawai mengelilingi sejumlah ruas jalan dan berakhir di lapangan Sukasari. Di tengah kemeriahan acara tersebut, hadir konter MNC Play Media. MNC Play Media merupakan penyedia jasa internet sekaligus televisi kabel. MNC Play Media satu-satunya sponsor pendukung dalam acara ini. Kehadirannya memberikan Wi-Fi gratis selama 3 hari, terhitung dari tanggal 25 hingga 27 September 2015. Kegiatannya sebenarnya ini dari HUT Bandung ke-205 sama HUT Karang Taruna ke-55 yang diadakan secara 3 hari berturut-turut dari Jumat sampai Minggu. Nah, untuk kehadiran MNC Play Media sendiri di sini, selain untuk branding awareness untuk masyarakat sekitar, kita di sini sebagai satu-satunya sponsor yang menjadi penyedia Wi-Fi gratis untuk masyarakat di sini. Seperti itu, kita menyediakan Wi-Fi gratis untuk kira-kira 2.000 orang. Puncak Pesta Rakyat di Kecamatan Sukasari ini digelar sesi hiburan musik serta pertunjukan wayang golek. Bandung, Billy Maulana Fingkran, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, liputan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Ngebandungan hari ini. Besok kami akan hadir kembali. Saya Tresya Wulandari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.